Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bagus Kiri akan membuat tahu susur nih. Nanti rasanya akan gurih dan seger nih. Ini Bagus Kiri pakai bawang putihnya 3 siung, bawang merah 2 siung nih untuk menumis isinya nih nanti nih. Oke, ini Bagus Kiri pakai 1 sendok teh garam penyedap rasa, setengah sendok teh ya, buat teman-teman yang tidak suka penyedap rasa nggak usah pakai penyedap rasa nih. Oke, lalu kita tambahkan, Bagus Kiri pakai lada bubuk nih, 1 sendok teh. Ini untuk menumis isinya nih teman-teman nih. Oke, ini isinya nih, Bagus Kiri pakai bawang daun dan juga daun seledri nih. Ini ada wortel, ini untuk isinya, dan juga tokolan nih, capar nih, Bagus Kiri pakai capar juga nih. Oke, ini yang untuk ditumis nanti untuk isinya. Oke, sekarang tinggal kita menumis bumbu. Ini nih bumbu untuk isi tahu susurnya nih. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga nih buat teman-teman yang kepingin membuat cemilan nih. Nih Bagus Kiri pakai tahu kopong nih yang segi empat. Ini cabenya nih, Bagus Kiri pilih cabe yang masih setengah tua nih, muda lah ya, biar nanti rasanya memberikan rasa yang segar nih. Oke, kita tumis dulu nih bumbu untuk isinya nih, untuk isi tahu susurnya. Oke, udah cukup nih. Kita masukkan nih untuk isinya nih. Baunya nih sudah sampai kemana-mana. Oke, apinya jangan terlalu besar nih, apinya kita kecilkan dulu. Oke, ini sudah setengah matang, kita masukkan capar nih ataupun toge lah ya. Nih, kita masukkan capar. Ini caparnya Bagus Kiri sudah rendam pakai air panas nih, biar untuk menghilangkan rasa langu lah ya, kalau bahasa Jawa nama langu. Oke, udah cukup lah ya seperti ini nih, udah cukup. Oke, sekarang tinggal mengisi nih, mengisi tahu susurnya nih. Ini yang sudah ditumis. Ya. Oke, ini hampir selesai nih untuk mengisi. Buat teman-teman kalau kepingin membuat tahu susur dengan rasa yang mewah ya seperti ini nih bumbunya nih. Nanti rasanya akan benar-benar gurih dan juga segar nih. Tadi bumbu-bumbunya sudah cukup lah ya, sudah jelas. Nih, sekarang tinggal kita menggoreng nih. Teman-teman kita lihat saja lah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang kepingin membuat cemilan sehari-hari nih, ataupun kepingin membuat tahu susur dengan rasa mewah nih, Bagus Kiri bisikin. Garam, terus
Oke, ini tepung terigu nih ataupun tepung gandum nih untuk menggorengnya ini pakai ini bagus kiri pakai bumbu juga nih teman-teman nih pakai bumbu bawang putih sama penyedap rasa. Ingat penyedap rasanya jangan terlalu banyak nih, kita kira-kira sajalah ya selera. Dan juga yang tidak suka penyedap rasa tidak usah pakai penyedap rasa nih. Bagus kiri pakai penyedap rasa setengah sendok teh nih. Oke, kita masukkan nih tahu nih. Tahu susurnya. Nih, tinggal kita tunggu minyaknya panas nih. Oke, ini minyaknya sudah panas nih, kita masukkan tahu yang tadi sudah dikasih tepung terigu lah ya nih. Nih, di sini bagus kiri untuk memberikan cita rasa yang mewah nih. Bagus kiri luarnya juga harus pakai bumbu dan juga dalamnya dikasih bumbu juga nih. Nanti rasanya benar-benar mantep. Oke, nih sekarang sudah siap untuk dinikmati nih teman-teman nih, sudah jadi nih tahu susurnya nih. Nih ini bagus kiri pakai cabe nih baru metik, jadi cabenya benar-benar segar nih, cabenya setengah tua nih. Yang tidak suka cabe bisa lah ya pakai saus nih. Di sini udah ada sausnya nih, tahu susur rasa mewah nih. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat teman-teman yang kepingin membuat tahu susur nih untuk cemilan sehari-hari ataupun untuk lauk nasi nih. Ini rasanya juga sudah gurih, seger nih. Oke, cukup di sini saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya untuk mengetahui video terbaru dari Bagus Kiri nih, share ya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga like ya jika suka. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa lah ya, intinya di sini Bagus Kiri memberikan resep untuk teman-teman semua nih yang kepingin membuat tahu susur dengan rasa mewah nih. Oke, cukup di sini, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Selamat mencoba. Nih, monggo teman-teman nih, bagus kiri langsung makan nih. Langsung bagus kiri coba nih. Nih, selamat mencoba nih buat teman-teman. Nih, bagus kiri pakai ini nih, tidak terlalu pedas, tidak terlalu tidak nih, sedang-sedang nih pedasnya nih. Nah ini cabenya tidak tua nih, jadi cabenya langsung baru metik di belakang rumah nih. Pas lah ya buat cemilan sehari-hari buat teman-teman. Rasa mantap, Bu.